Contoh standard enjin pecah, itu biasa. Siapa kata enjin standard akan pecah? Siapa kata? Berapa banyak kali, berapa kes, banyak kali kita dapat kes ni. Sebab apa? Ha, tengok video ni sampai habis. Kau nampak? Ha? Ini gasket pun gasket kilang lagi. Hitam lagi. Ini semua memang tak pernah buka. Totally memang tak pernah buka. Sebenarnya dah banyak kali lah kes tuan dah jumpa enjin standard enjin pecah. Apa punca enjin standard pecah? Biasanya tuan jumpa. First yang paling banyak yang tuan dapat kes sebab motor terlampau overram. Sama ada dia punya set sprocket terlampau buat motor dia terlampau overram. Tak pun bila dia bawa tengah merembat, tiba-tiba terlanggar lubang. Tak pun langgar yang jalan tak rata, motor korang akan meraum overram. Itu pun pernah banyak kali jadi kes enjin standard pecah. Kedua bah, faktor minyak hitam. Ada kes enjin pecah, motor standard enjin pecah. Yang tu jumpa sebab dia memang tak jaga minyak hitam langsung. So dah tahu melenjan je, time tengah peak melenjan tu, puk, tiap, terus itu. Berderai tu minyak hitam dekat jalan. Yang ketiga ni kadang-kadang biasa orang pun, aku pun pelik. Kadang orang pun pelik. Ke, luck tak baik. Macam motor ni aku tak pasti apa punca sebab aku tak buka lagi. Tapi bila aku tanya owner, dia time tu bawa 80. Minyak hitam memang dia betul-betul jaga. Tapi saya sedar terus piap. Motor ni aku tak buka lagi. Tapi siapa yang nak tahu, komen kat bawah nak part 2. So esok kau akan buka, kau akan buat video sambungan. Kita cari apa punca engine standard ni boleh pecah. Jom, so ingat terima kata. Rompet otak tak kosong. Thank you guys.